صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والعلي والأصحاب بمن قد وخالى وألي والأصحاب بمن قد وخالى. Ada lagi bersama kami tim Cahaya Nusantara, anak buahnya Mas Yanto. Malam hari ini kita akan mengungkap desa atau kampung siluman, tepatnya di daerah Bekasi, Desa Mangunjaya. Konon di desa ini sering terjadi penampakan ular atau siluman ular. Bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui siluman apakah yang sering nampak, apakah benar siluman ular, nanti kita akan bertanya-tanya dulu ke narasumber kita. Mari kita bertanya-tanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Irfan. Mas Irfan. Mas Irfan, Mas Irfan asli sini apa tinggal di sini begini? Oh, saya tinggal di sini. Tinggal di sini. Nah, ini desanya, nama desanya apa, Mas? Kampung Siluman. Kampung Siluman. Nama desanya? Mangunjaya. Desa Mangunjaya. Nah, ini kan sering dibilang banyak yang cerita ini kampungnya kampung siluman. Terus apa benar nih kampung siluman, apa sering terjadi penampakan, itu gimana awal mulanya? Jadi yang saya dengar dari cerita kita warga perumahan sini, banyak warga yang melihat siluman-siluman ular. Ya seperti misalnya ada ular masuk rumah terus dibunuh, warga tersebut akan sakit. Oh, berarti mitosnya gitu. Berarti sering penampakan ular, terus sering masuk ke rumah warga. Tapi kalau ularnya itu dibunuh, maka warga yang dimasukin ular itu rumahnya pasti ada yang sakit. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu nggak ada sih. Cuman itu aja. Iya, yang saya tahu. Mitos-mitos cuman itu aja. Oke, permisa. Sebelum kita melakukan meditasi atau meditasi untuk mengetahui mitos siluman ular itu, kita akan melakukan proses mediumisasi atau mediator. Mari kita akan melakukan proses mediumisasi atau mediator. Sekarang kita sudah melakukan proses mediumisasi atau mediator untuk siluman ular, dan kita akan mengetahui apakah benar siluman ular atau bukan yang sering muncul di desa siluman ini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu menempat di mana? Hah? Kau siluman ular apa buaya? Kau menggangguku. Gitu. Kamu menempat di mana? Hah? Apa kamu tanya? Untuk apa? Mau mengungkap di kampung siluman di Kali Jambe. Kau dari Kali, bukan? Hah? Kau tidak perlu tahu. Berapa anak buahmu? Hah? Panggil semuanya. Masuk ke wadah ini seutuhnya. Tarik semuanya. Tidak perlu. Kenapa? Apa kau? Hah? Untuk apa? Kau tahu resikonya? Hah? Tahu resikonya? Sekarang panggil seluruh bala tentaramu masuk ke wadahmu. Hah? Kau penguasa Kali Jambe. Tarik total semua. Gitu. Kau
lawan. Tidak tahu resikonya. Coba saja. Kau bisa menyentuh wajah. Langkah pun aku tidak akan mundur. Kalau aku lumpuhkan bagaimana? Coba saja. Jika kau mampu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Benar kau siluman? Atau gandarwo? Kau seorang gandarwo? Kau tidak bisa menembusku. Gitu. Iya dengan jelas. Ini enggak bisa. Ayo lihat. Lihat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Apa kau hari? Aku ingin tahu kebenarannya. Aku lebih tahu. Tolong ceritakan yang sebenarnya. Ceritakanlah. Apa tujuanmu? Aku ingin tahu. Bukankah kau lebih tahu? Ingin tahu langsung dari mulutmu. Apakah benar yang digembar-gemborkan oleh warga sini tentang adanya dirimu? Ya. Tujuannya apa? Menyesatkan. Menyesatkan begitu? Ya. Selain itu? Makananku. Makananmu, begitu. Ya. Kau udah mencari tumbal? Ya. Sudah ada tempat sini? Sudah. Untuk apa? Kesaktianku. Kesaktianmu, begitu. Ya. Kamu tahu kedatangan kami, tim Cahaya Nusantara, kami anak buahnya Mas Yanto, datang kemari, untuk apa?
pernah melawan pun. Kau denganmu. Wujudmu apa kalau boleh tahu? Ular. Ular begitu? Junjunganmu siapa? Siapa? Lorong begitu? Itu junjunganmu begitu? Selain kamu ada siapa lagi? Kenapa? Dingin. Kamu kenapa? Dingin. Kalau boleh tahu, ceritakan sejarahnya. Tolong ceritakan. Ceritakan sebenarnya. Bangunlah. Punya kau sakti, punya kemampuan. Kenapa? Kau kaget? Ceritakanlah sejarah tentang tempat tersebut. Oh, perjanjian begitu. Perjanjian dalam ilmu gitu, berilmu begitu. Atau pesugihan. Perjanjian. Selain kamu ada siapa lagi di situ? Udah kamu tarik semua di sini. Tarik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Oh, kamu rajanya begitu? Kamu menempat di mana? Oh, yang ada di jembatan. Di situ kerajaanmu begitu? Apa tujuanmu? Aku ingin tahu tentang kebenaran tempat tersebut. Bukankah kau lebih tahu? Aku ingin tahu langsung dari mulutmu. Budak. Budak. Ya. Kenapa menyesatkan. Dengan budak? Mau menyesatkan begitu? Menjadi budak. Kau menjadi budakmu. Itu tujuanmu. Kau tahu dengan kedatangan kami, tim Cahaya Nusantara, kami anak punya Mas Anto datang kemari. Kau mempunyai kemampuan. Untuk apa? Katanya kau rajanya di sini. Aku ingin tahu kemampuanmu. Bukan itu. Bukan itu. Aku ingin lihat
Berapa tangguhnya kau? Berapa saktinya kau? Aku tidak ingin melawanmu. Tidak bisa. Kau ingin melawan siapa? Melawan dia begitu? Kau sanggup melawan dia? Ya. Coba buktikanlah. Kau sanggup melawan dia? Jangan bantu. Kenapa kamu bantunya? Kau tidak membantu. Iya. Coba lihat. Dia siapa? Lihat sesungguhnya. Aku sudah tahu. Jangan coba-coba membantunya. Aku tidak membantu. Aku mundur. Kau lihat sosok aslinya dia siapa? Diri. Berdiri kalau kau sanggup melawan dia. Dewi Badra, nampaklah aku tahu punya. Kami dari tim Cahaya Nusantara, anak buahnya Mas Anto, yang telah melakukan proses mediasi atau medium atau mediator untuk mengungkap mitos-mitos atau hal-hal mistis yang terjadi di kampung Siluman ini. Kurang besarnya atau lebih besarnya, kami tim Cahaya Nusantara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tutur kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Dan apabila ada tempat-tempat atau hal-hal mistis yang perlu diungkap atau mitos untuk yang terangkar untuk diungkap, bisa komen di kolom komentar kami. Dan apabila ada penyakit medis ataupun non-medis, bisa WA atau telepon ke nomor kami yang ada di deskripsi kami. Demikian kami, tim Cahaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.